Halo semua, assalamualaikum. Geger, geger, geger. Pagi-pagi ambiar kedatangan pasangan yang baru saja menikah pada tanggal 1 Agustus 2021. Pasangan ini bernama Dehun dan Julia Prastini. Mereka mendadak viral karena berasal dari dua negara yang berbeda. Sang suami Dehun adalah seorang chef yang juga seleb TikTok dan selebgram asal Korea Selatan. Sedangkan sang istri Julia berasal dari Indonesia. Pasangan sweet ini selalu epi-epel loh di aplikasi TikTok sampai dilihat 5 juta lebih viewers. Wow! Duh, geger banget gak sih Sobat Ambiar? Penasaran kan sama pasangan yang lagi viral ini? Langsung aja kita undang hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger! Kita akan langsung panggilkan, ini dia pasangan yang sedang viral baru saja menikah, Daehun dan juga Julia! Halo. Annyeonghaseyo. Selamat pagi Daehun dan juga Julia. Justin, Tiffany sebentar ya. Iya sayang. Coba kalian ini kan sebagai pasangan yang baru menikah dan viral sekali di sosial media katanya ya. Boleh dibuka dulu maskernya, berikan senyuman terbaik Daehun dan juga Julia. Hei, cantik, ganteng. Daehun, kamu tuh kok kalau dari namanya Korea sekali, emang asli Korea? Orang Korea apa gimana sih? Iya, orang Korea asli, tapi dari kecil besarnya di Indo. Oh. Kok bisa? Ya, umur kamu berapa Daehun? Umurnya sekarang 28. Di Indonesia dari umur berapa? Dari umur 10. 10 tahun. Oh, tapi komunikasinya setiap hari bahasa Korea atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Sebenarnya kalau sama keluarga pakai bahasa Korea. Korea. Dan sama istrinya, sama teman-temannya kebanyakannya pakai bahasa Inggris. Berarti kamu punya kewarganegaraan dua ya? Korea dan Indonesia? Sekarang kalau warga negaranya Korea. Oke. Julia, kalau Julia umurnya berapa? 21. 21 tahun, ini masih muda ya? Masih muda. Kalian awalnya tuh kenalnya gimana sih sampai akhirnya bisa menikah? Dia dipakai. Silahkan sama Pak. Julia kenalnya di mana? Di kafe waktu itu. Oh di kafe. Yang ditanya ini ya? Yang ditanya ini. Lu magnet dulu ke lu dulu. Saya di kafe. Saya yang punya kafenya. Oh. Jadi ketemu, ngeliat. Iya, ngeliat kafe bertemu gitu. Ketawa tuh tiba-tiba itu. Dehun itu direct message. Oh kamu nge-DM Julia? Oh nge-DM, berani banget. Oh biasa, jantan banget guys. Bagus. Untuk mendapatkan sesuatu emang harus berani. Kayak saya DM-DM-in aja. Boleh enggak terserah. Kamu akhirnya nge-DM Julia, dibales, akhirnya ketemuan. Iya sih. Pacaran berapa lama saat itu? Dari 9 bulan. DM-nya gimana awalnya pertama? Awalnya tuh nonton dari dulu udah follow-followan. Iya. Yeah. Tapi dia tuh tumben live, jadi ikut live dan setelah live. Selalu komen? Ya itu, komen dulu dan nanti di DM bilang sering-sering live ya gitu. Oh. Nikahnya kalian kapan? Sebenarnya tanggal 31 Juli. 31 Juli ya. Ini kita mau kasih lihat dulu pernikahan Masih dari... Masih pengantin baru berarti. Betul ya guys. Betul ya, Daehun dan juga Julia yang viral banget nih. Kita lihat pernikahannya seperti apa ya. Sedang kalah. Oke, lihat. Tapi apa yang membuat kamu jatuh cinta sama opa Korea? Karena menyenangkan pasti kan. Nah, orangnya humoris. Iya, iya. Apa yang membuat kamu kayaknya ya udah dia suami kamu gitu ya, aja gitu. Personalitinya karena pertama dia kan lebih dewasa juga. Terus dia tuh orangnya ya saling melengkapin jadinya kalau ngelihat
sisi kekurangan aku yang ada di dia gitu. Yeah. Oh, jadi kan? Kalau misalnya aku tuh ya, saling mengisi jadi. Iya. Mengisi. Ya. Kamu mengisi Julia. Itu kayak gimana sih, King? Ya mengisi maksudnya kalau memang gini ya, dalam rumah tangga itu kan kita harus saling mengisi. Kayak apa, misalkan ada kekurangan dari suaminya, mungkin suaminya gak punya duit, istrinya ngasih. Jangan gitu dong, King. Nyindir gue banget sih lo. Jadi saling, jangan mau menang sendiri. Itu Julia. Rumah tangga yang sehat. Iya benar. Yang gak sehat yang gimana, King? Kayak saya. Dari istri. Julia bisa bahasa Korea tapi. Aku kebetulan gak bisa sama sekali. Gak bisa ya. Masa gak bisa sih Anyong Haseyo doang. Bisa ya. Anyong Haseyo. Tapi kamu udah ke Korea? Belum. Karena, oh karena pandemi. Iya. Nah, terus orang tuanya datang gak waktu nikah? Orang tuanya di... Virtual? Enggak, orang tuanya sekarang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Orang di Jakarta juga. Minho. Coba I love you pakai bahasa Korea apa? Lihat tatap matanya, tajam-tajam. Apa? Sarangi. Sarangi. Siapa? Siapa? Daehun. Daehun. Kenapa kan panggil dia Minho? Enggak, salah. Kalau mau ngomong, saya mau menikahimu apa? Dorang 결혼하고 싶어. Apa corona? Corona. Yang pelan-pelan dong. Ada corona sekarang. Dorang 결혼하고 싶어. Dorang 결혼하고 싶어. Corona. 결혼? 결혼? Dorang 결혼하. 또 싶어. 아우 싶어. 아우 싶어. 결혼하고 싶어. 너 cepat. Dorang corona ocupu. Menikah sama siapa lagi sih, Ki? Menikah siapa sih? Ya sama wanita yang saya sayang. Soalnya cincinnya baru loh. Iya. Kalian ini kan masyarakat di rumah ini kan lagi nonton, kamu kan gak tahu nih bahwa kalian itu siapa. Jadi kita mau kasih tahu bahwa kalian ini adalah yang lagi viral banget di TikTok aplikasi. Perempuan itu terlalu serius ya. Konten-konten mereka selalu FYP ini ya. Masya Allah, cantik banget ya Allah. Akbar, cantik banget. Daehun, cantik, manja, boleh bergeser sedikit. Enggak, kamu gak usah geser. Tahu kamu istrinya, saya tahu banget. Mohon maaf, saya izin. Memang di pagi-pagi ambiar, saya dan Karen bertugas untuk menggoda. Kalau kayak ada Justin, kayak ada gini tuh kita berdua menggoda. Sekarang kamu simulasi kayak tadi, cium dong gitu. Ya. Simulasi, ya. Bingung kan? Mau pilih yang mana? Bingung loh. Tahu nggak? Tadi Pak Justin, mau yang mana? Aduh, Justin. Coba kamu simulasi, anggap ini adalah Julia. Ya, simulasi seperti... seperti tayangan tadi ya, oke siap ya. Oh, kamera! Gak boleh gitu, nanti lama-lama nyaman. Ya. Kamera! Rolling action! Cium dulu dong. Masya Allah, cantik banget ya Allah. Akbar, cantik banget! mohon maaf tuh, ini suara siapa sih? Jahat banget tuh Kevin, liatin lo. Lo pulang lewat mana? Buka dong biar kelihatan pemirsa. Coba lagi-lagi ya, coba kita simulasi ya. Kamera rolling and action. Cium dulu dong. Kamu aja dulu. Pipi kiri apa pipi kanan? Kiri aja. Ah gak mau kanan. Mukanya lo banget. Opa Nazar, milih yang Korea atau yang Cina? Pilih yang mana, yo? Semua bangsa saya suka. Satu bangsa. Coba kita mau lihat sekarang Daehun mau nyanyi, mengungkapkan isi hati buat sang istri Julia dengan lagu I'm in Love. Ini lagunya lagu siapa, Daehun? Ragi. Oh, dari Korea ya. Boleh dibuka maskernya. Ya, silakan.